Selamat pagi teman-teman semuanya, subscriber Miracle Transportation Vlog. Seminggu sudah saya tidak mengupload video bus ya. Hey bang. Dan pagi ini berkesempatan lagi untuk mampir di Pool ALS Yogyakarta. Dan di depan saya ALS nomor 234 sedang dikondisikan dan hari ini akan berangkat menuju Medan, teman-teman. Sedang dicuci ya. 234 favorit. Kalau dulu gelarnya ini di Samsu. Karoserinya bengkel Sumber Rezeki Medan ya. OH1521. Tapi masih oke ya. Baik dari bodi dan mesinnya masih oke lah. Ya, untuk beberapa bagian memang ada yang retak ya, artinya longgar nih bagasinya. Sedang dibersihkan teman-teman ya. Mirip dengan SR2 ya, Legacy. Ini logo bengkelnya ya, Sumber Rezeki Reparasi Full Body Otobus. Nomor trayeknya 099. Dua, tiga, empat favorit. Hari ini berangkat menuju Medan. Sekilas memang terlihat seperti Laksana ya, SR2 ya, Legacy. Dan ini ALS nomor 51 yang sudah selesai pasang bodi dari Citra Adi Lancar. Baru kali ini saya posting ya. Dan ini sudah dibuat stiker PT Antarlintas Sumatera. Citra Adi Lancarnya sudah ditutup. Ada lasan nih. Nah ini pendek banget. Halo bang, pendek banget ya. Sasisnya dipotong jadinya bang ya? Enggak. Enggak ya? Tetap ya, tetap bisa masuk ya? Iya. Kapan nih selesai bang? Hari Sabtu berangkat. Sabtu berangkat? Bawa penumpang dari sini? Dari Purwokerto. Oh Purwokerto. Oh tetap nomor 51 ya? Iya. Enggak jadi 63 ya? Oh berarti ke Purwokerto ya? Berarti catnya tetap kayak gini? Iya sampai ke Medan. Oh sampai ke Medan. Oh ini lagi benerin kelistrikannya ya. Udah oke semua ini bang ya. Udah.
AC-nya juga ada nyala ya. Udah dingin ya. Nah, gitu teman-teman. Hari Sabtu berangkat dari Purwokerto ya. Memang trayeknya itu Medan Pekanbaru Purwokerto. Kalau Medan Purwokerto itu lintas timur apa via tengah, Bang? Barat. Berarti ya, dia kalau giliran jauh. Oh, tapi masuk Pekanbaru ya? Iya. Oh. Oh, kalau dia timur nanti ketemu yang dari Siantar ya? Iya. Yang ke Surabaya ya. Jadi rapet jadinya ya. Bang Sumo. Nah, ini di depan udah ada antar lintas Sumateranya nih, teman-teman nih. Apa? Nah, untuk penampilan bodi ya, ini masih oke banget teman-teman ya. Legacy SR1. Jadi masih layak untuk dipakai ya bodinya ya. Masih oke banget nih. Review dalamnya juga masih bagus waktu masih di bengkel Citra Dilancar yang saya posting sebulan yang lalu ya. Joknya juga masih oke. Tapi ini memang masih agak sedikit renggang ya. Mungkin nanti sampai Medan mungkin akan ditambahi satu baris lagi ya. Infonya hari Sabtu berangkat ke Medan dari Purwokerto. Dan hari ini ALS 234 menuju Medan. Modal holong. Wah. Modal kasih. Nah, namun logo Hino-nya masih ya di belakang ya. Logo Hino-nya masih, tapi sasisnya sasis Mercy OH1521. Untuk bagian bodi belakang juga masih oke teman-teman. Jadi seperti yang saya review bulan yang lalu, bodinya ini belum ada yang retak-retak ya. Ya. Bolong gitu belum ada ya. Cuman memang yang di sebelah tadi kan ada potongan karena memang mau masukin ke sasis, jadi harus ada memang yang harus dipotong gitu. Tapi untuk secara keseluruhan bodinya masih oke banget. Nah, LS 234 sudah selesai dicuci ya. Dan tinggal membersihkan bagian dalam, dan siang ini akan berangkat menuju Medan, teman-teman. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu video dari saya. Terima kasih sudah mampir di channel ini, dan sehat selalu untuk kita semua. Oke.